Ini hujan deras sih, hujan angin. Iya. Iya, ibu masih. Misalnya, ACK itu kayak pendekatan atau perkembangan dari pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi. Perkembangan pedagogik kan kok sama dengan ini ibu. Masih, Bu. Tidak, Bu. Tadi mic-nya sudah dipencet. Kalau dari yang saya, sepengetahuan saya sendiri, TPACK itu kan kepanjangan dari teknologi pedagogik dan konten knowledge. Berarti TPACK sendiri itu adalah suatu pendidikan atau suatu ilmu yang menggabungkan teknologi, ada di situ pedagoginya sendiri dan pengetahuannya gitu, Bu. Iya, benar, Bu. Mana nih? Boleh maju paparkan? Kalau menurut saya, sesuai dengan teman-teman yang lain juga, kan TPEK itu merupakan panjangan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi, menurut saya itu, TPEK itu merupakan kerangka kerja yang menggabungkan pengetahuan tentang pedagogik, konten, dan teknologi untuk mengembangkan model pembelajaran, Bu. Pengembangan model pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran juga, Bu. Di ya, Kita bukan apa ya? dilibatkannya itu dalam pembelajaran, Bu. Oke, dalam pembelajaran. Saya di Bu. Kalau menurut Abraham pribadi, Bu, hampir sama dengan teman-teman juga bahwa TPAC itu kan Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana TPAC ini suatu pengetahuan tentang suatu integrasi antara teknologi dan pedagogik kan Ibu dalam pengembangan konten dalam dunia pendidikan. Nah, kenapa TPAC itu begitu penting? Nah, menurut Abraham pribadi, dengan adanya TPAC ini memberikan pendekatan yang akan diarahkan nanti yang mampu memberikan kepada peserta didik bagaimana cara agar teknologi dalam pembelajaran itu mudah dilakukan dan efisien serta efektif ke depannya. Sekian, Ibu. Iya, Mas. Jam sama Bu di 15.30. 10.30 sih, Bu. TPEK sendiri kurang lebih sama sih, Bu, dengan teman-teman yang lain. TPEK merupakan singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana ini merupakan model pendidikan yang menjadi titik temu antara teknologi dan ilmu pendidikan yang berkembang gitu, Bu.
Bu, waktu itu Bu belum berkesempatan untuk melihat modul ajar gurunya secara langsung, hanya mengeksplorasi cara mengajarnya gitu, Bu. Tahun yang lalu sepertinya, Bu, waktu saya semester 4 ada PLP1. Sudah, Ibu. Terlihat, Bu. Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Berarti di sini, dalam tipek ini,
Sudah, Ibu. Iya, Ibu, sudah. Iya, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih.
SMP, Ibu. Iya, yeah, Ibu. Karena kita ada yang dari pendidikan IPA, Ibu. Ini kan gabung sama pendidikan biologi. Sehat, Bu. Dari Pendagoni, Bu, menurut Abraham. Bu. Benar, dari Pendagoni. Coba kalau belum. Unsur apa kalau belum? Ayo coba balik ke Magdalena ya. Magdalena masih bersama dengan kami. Halo Magda.
Bu. Kontennya ya, Bu. Bagian kontennya. Ini Bu, maaf Bu. Jaringannya Bu. Masih Bu. Halo Mahda. Oke, dari mana aja Mahda? Jaringannya kurang bagus Bu. Oke, coba model pembelajaran blended learning. Ini teknologi ya Bu. Iya benar, penggunaan dari teknologi seperti yang kita lakukan ini kan daring, berarti ada penggunaan. Benar, Ibu. Masih, Bu. Keagamaan gitu, Bu. Unsur konten, Bu. Pedagogi. Konten, Bu. Ya, Ibu masih bersama. Iya, Bu. Apresiasi, ya, Bu. Ada tiga, Bu.
ada pedagogi, ada teknologi, ada konten, Ibu. Konten ya, Bu? Pedagogi, Bu. Sehat, Bu. Apa itu? Konten bukan, Bu. Pedagogi, Bu. Sudah, Bu.
Konten, Bu. Konten, Bu. Teknologi. Teknologi, Bu. Tidak, Bu. Orang Kak Yasmin, Bu. Tetapi biar saya buat aja, Ibu. Bentar ya, Bu. Teknologi, Bu. Dia menggunakan dari website, dari menggunakan website dan juga YouTube, Bu. Oke. Ya, Bu. Teknologi, Bu. Karena menggunakan website. Atau pedagogi, Bu, karena mendiskusi.
Halo, Bu. Sudah, Bu. Baru selesai kelas, Bu. Tadi ada kelas, Bu. Insya Allah, Ibu. Aman, Bu. Iya, Bu. 2 minggu lagi. Ibu udah habis Bu, mic-nya Bu. Sudah Bu, sudah Bu.